Lama banget sih kamu dan temen sekolah. Kita jadi kujanan nih. Jadi enggak ke pasar malamnya? Ih, enggak sama kali ya, Bang. Ya jadilah, Bang. Udah lama kali kutunggu-tunggu itu. Iya, udah lama kok tunggu. Tapi kau dandan pun 100 tahun. Alah, gitu aja pun Abang repet aja. Payah kali punya pacar. Merepet aja kerjanya. Bukan merepet. Hilanglah sabaranku. Seninya pun hilang. Baju udah kotor. Hujanan kayak gini. Dipaksa lagi ke sana. Bagusan tidur aja lagi di rumah. Ah, udahlah Bang, recok kali. Tengoklah jalan itu. Akan, aduh. Hati-hatilah Bang, nanti tabrakan kita. Di jalannya kulihat hujan ini, paksa kali kalau keluar-keluar hari ini. Nah inilah kan, kalau nggak ikhlas kayak ginilah. Nanti takutnya ada kejadian lagi. Nah kan, berprasangka buruk lagi kok, hujan-hujan seram gini. Udah jalan. Awas kamu, Bang. Inilah yang kutakutkan tadi dari tadi kayak gini. Paksa kali, nggak usah ngeluh-ngeluh lah Bang. Karena kau pun ngeluh nih, makanya jadi kayak gini kejadian. Gimana ini? Di sini kita terdampar di tempat gelap. Ya udah tenang aja lah. Kita carilah rumah terdekat, kita numpang teduh dulu. Udah kedinginan kali aku ini. Mudah-mudahan lah ya Bang apa rumah. Ya iyalah mudah-mudahan. Tapi ngomong-ngomong aku kayaknya kenal tempat ini deh. Gak mungkin ya. Iya kayaknya pernah. Ini dulu udah mulai ingat aku. Jalannya ini ke atas. Kayaknya di atas nanti ada rumah tuh, Dik. Rumah tua. Gak salah ya. Rumah tua, mau rumah apa, Kek? Yang penting bisa berteduh lagi, Bang. Mana dah takut-takut sama gitu-gitu. Jangan tak kabur lagi lah. Tak kabur, Bang. Kita itu gak boleh takut sama apa-apa yang mistik-mistik gitu. Kan? Gak boleh gak takut. Iya, ini pasti ke rumah tua itu nih, Dik. Yang benar. Beri kali pulang aja lah kita, Dik, ah. Makanya aku di sini. Apa aja pun. Udah aku dengar dulu ceritanya di sini ngeri kali. Ada banyak orang hilang di sini. Ah, nggak percaya aku. Cuma tahayulnya itu. Kan? Tengoklah. Inilah rumahnya. Serem kan? Udah miskin. Ini tahap apa Bang ini? Ayolah ke dalam. Udah gantung kali kita sampai di sini. Apa yang tadi kita lakukan sampai ke sini? Ke dalam. Kalau kau berani, kau ajaklah ke dalam. Ya udah di sini aja lah kau. Biar dia makan kuntilanak itu kok di situ. Udahlah deh, ayolah pulang. Pengen aja. Gak mau lagi aku pulang. Udah penasaran kali aku. Aku tengok dulu ke dalamnya. Banyak darah ya. Serem juga. Tapi rasa penasaranku ini. We'll die here. Kok aku jadi merinding ya? Apa itu? Siapa kamu? Apa yang akan kau lakukan? Berani-beraninya kamu datang ke rumah ini. Padahal sudah kututup pintu. Sekarang, kau harus kutangkap. Bang, tidak memberitahu pada orang yang lain. Bang, tiada guna kau berteriak. Kemarilah. Lepaskan aku. Lepaskan. Maafkan aku yang telah masuk ke rumahmu ini. Lepaskan, Bang. Bang, kemana aja kau, Bang? Tolong aku, Bang. Bang. Oh tidak, aku seperti mendengar suara kuras ketakutan. Aku harus masuk. Aku harus menolongnya. Oh tidak. Benar dugaanku. Penghuni itu, aduh, seram sekali. Sakura, bantainya, cepat. Buka talinya, Bang. Nanti kita ketahuan bahaya. Ayo. Bukan aku, Bang. Aku tadi ngelawan. Kau udah kuhilang tadi, kiat-kiat. Ayo, Bang. Ibu, seorang Bang. Ibu, matat suka. Halo sayang.
Thank you.